Halo teman-teman, malam ini aku bersama kawan-kawanku mau menembak ikan lagi teman-teman. Kami menggunakan tembakan ikan yang terbuat dari gagang payung bekas teman-teman. Di sini aku melihat ada beberapa ekor ikan yang bersembunyi di bawah batu teman-teman. Sepertinya ini ikan gabus. Aku coba lihat-lihat teman-teman dan aku bidik. Ternyata aku dapat dong teman-teman. Aku mendapatkan satu ekor ikan gabus yang lumayan besar. Sebenarnya tadi aku juga mendapatkan beberapa ekor ikan gabus, tapi tidak sempat aku videokan ya teman-teman. Oke teman-teman, aku mau lanjut lagi. Aku coba buka batunya teman-teman, ternyata ikannya sudah lari. Ini aku mendapatkan ikan gabus lagi teman-teman. Wow, lihat nih, ukurannya lumayan besar ya. Nah, ini dia ikan yang telah kami dapatkan ya teman-teman. Di sekitaran sungai ini memang sangat banyak ikan gabusnya teman-teman. Nah, lihat teman-teman, banyak kan ikan gabus yang kami dapatkan. Oke teman-teman, sekarang pikiran temanku yang nembak nih. Der. Haha, ternyata terlepas teman-teman. Ikannya lari ke sini teman-teman. Sepertinya ikannya sudah menghilang. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Sekarang kami mau mencari udang teman-teman. Nah, inilah hasil udangnya teman-teman. Aku nggak sempat videoin ya. Sekarang udangnya lagi kami bersihkan. Rencananya mau kami masak dengan mie instan teman-teman. Wah, banyak banget ya udang yang kami dapatkan. Oke teman-teman, ini mie-nya sudah mateng ya teman-teman. Wah, ini rasanya enak banget. Lihat nih temanku, makannya lahap banget teman-teman.